Baik, pemirsa, tidak terasa 4 bulan sudah jembatan penyeberangan multiguna atau Skybridge Tanah Abang di kawasan Jati Baru, Jakarta Pusat digunakan masyarakat. Dan para pedagang juga makin ramai di Skybridge. Seperti apa kondisinya kini? Berikut laporan Wisnu Diharjo dan Tri Julianti. Pemirsa, 4 bulan pasca dioperasikannya jembatan penyeberangan multiguna JPM Skybridge Tanah Abang, sudah terlihat banyak para pedagang yang memenuhi kios-kios yang disediakan di sepanjang JPM ini. Dan akses yang mudah menjadi pilihan bagi Anda yang ingin mengisi akhir pekan Anda dengan berjalan-jalan di sepanjang Skybridge ini. Aksesnya yang mudah, Anda bisa menemui jembatan penyeberangan multiguna ini di pintu keluar dari stasiun Tanah Abang. Berbagai pakaian dan juga kebutuhan fashion seperti kaos, kemeja, celana, kerudung hingga aksesoris bisa Anda dapatkan di tempat ini. Ini menjadi pilihan bagi Anda yang ingin berbelanja atau mengeksplor kompleks Tanah Abang namun tidak memiliki banyak waktu. Dan untuk fasilitas sendiri Anda bisa menemukan toilet, kantong sampah maupun kursi-kursi taman yang berada di sudut-sudut dari jembatan penyeberangan multiguna ini. Tentu saja ini bisa menjadi pilihan bagi Anda yang ingin mengisi akhir pekan. Dan tidak ada salahnya jika Anda untuk mengunjungi lokasi ini, namun ingat jembatan penyeberangan multiguna ini pada akhir pekan akan terlihat lebih ramai. Jadi ini menjadi tugas untuk Anda lebih waspada untuk menjaga barang bawaan Anda. Dari Jakarta, Wisnu Diharjo, Tri Julianti, iNews melaporkan.